Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din Wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan para hadirin yang hadir dalam pertemuan ini, yaitu diskusi membedah tulisan yang membatalkan nasab Al-Ba'alawi, baik itu perwakilan dari Rabithah Alawiyah, perwakilan dari tim peneliti dan juga moderator, tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi itu merupakan suatu kehormatan bagi kita, yaitu Maktab Daimi, antum semua bisa hadir dalam pertemuan ini dalam diskusi membedah sebuah nasab. Dan juga kami dari Maktab Daimi sampai saat ini masih mengharap kehadiran dari pihak yang menggugat, yaitu dari saudara Haji Imamuddin dan timnya. Mudah-mudahan Haji Imamuddin dan timnya bisa menghadiri undangan kami agar permasalahan ini bisa kita diskusikan bersama, kita bedah bersama, dan itu sesuai dengan ilmu nasab, sesuai dengan kaidah nasab, sesuai dengan apa yang menjadi dasar sebuah nasab itu bisa diterima ataupun ditolak. Kita dalam diskusi ini banyak yang perlu dibahas. Mungkin dari apa yang disampaikan dari Akhina Muhammad bin Hussein Al-Habsi yang mewakili dari Rabithah Alawiyah tadi sudah memberikan penjelasan tentang tujuan dari pertemuan kali ini, yang mana pertemuan ini hanya membahas tentang keabsahan sebuah nasab Al-Ba'lawi. Kita membahas tentang keabsahan nasab, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang bersinggungan dengan nasab. Dalam nasab itu banyak faktor. Ada ilmu nasab yang berkaitan dengan fikih, ada kaidah penentuan sebuah nasab, ada pengelompokan sebuah nasab, dan ada kaidah-kaidah untuk penelusuran sebuah nasab. Yang pertama yang berkaitan dengan hukum fikih, ilmu nasab atau nasab itu sendiri ada lima hukumnya. Yang pertama yaitu wajib, yang kedua makruh, yang ketiga mandub yaitu sunnah, yang keempat haram, dan yang ketiga mubah. Kapan sebuah nasab itu, ilmu nasab harus dipelajari yang hukumnya wajib? Wajib pun terbagi ada dua, yaitu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain yaitu yang mana nasab harus dipelajari untuk mengetahui keterikatan silaturahmi, perwalian, dan juga hukum waris. Itu wajib dipelajari oleh seseorang. Ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu untuk mengetahui nasab yang jauh yang tidak ada dari kelompok tertentu untuk mempelajari sebuah nasab. Jadi kita mempunyai keharusan, kewajiban untuk mempelajari nasab itu sendiri. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah itu kita mempelajari tentang nasab keluarga Nabi. Kita mempelajari nasab tentang sahabat Nabi. Kita mempelajari tentang nasab para solihin. Itu hukumnya sunnah. Ada hukum nasab makruh, yaitu
ketika kita mempelajari ilmu nasab, kita meninggalkan ilmu syariat. Itu hukumnya makruh. Jadi kita harus tetap mengutamakan ilmu syariat daripada ilmu nasab. Dalam artian, antum mempelajari ilmu nasab sampai melalaikan dari ilmu-ilmu syariah yang menjadi dasar dari agama kita. Ada mubah. Mubah itu boleh seseorang mempelajari nasab dari kelompok-kelompok tertentu, dari kabilah-kabilah tertentu. Yang sangat menarik untuk kita diskusikan juga tentang kenapa ilmu nasab itu bisa haram, bisa dilarang untuk dipelajari. Ilmu nasab itu haram hukumnya kalau antum mempunyai tujuan untuk mencaci seseorang, atau antum mencari kelemahan dari seseorang ataupun kelompok. Itu hukumnya haram. Jadi antum mempunyai niatan untuk mempelajari nasab, tapi tujuannya untuk mencaci dan untuk mengetahui kekurangan, baik itu pribadi ataupun kelompok. Itu yang berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu nasab. Ada juga tentang klasifikasi pengelompokan sebuah nasab. Dari beberapa teori pengelompokan nasab itu cukup banyak sekali. Ada yang pertama itu tingkatan yang utama, yaitu adalah sahihun nasab. Nasab itu bisa dikatakan sahih kalau sudah kita mendapati di dalam rujukan syajarah yang merupakan kaidah pertama dalam penentuan nasab, yaitu adanya catatan dari ahli nasab. Ketika sebuah nasab itu dirujuk kepada buku syajarah atau buku induk tentang nasab, mereka bisa mendapati ketersambungannya. Itulah yang dikatakan sahihun nasab. Ada tergolong nasab masyhurun nasab, yaitu suatu kabilah atau kelompok yang masyhur di daerah bahwa mereka dari keturunan Nabi Sadah. Tetapi ketika kita merujuk ke sejarah ahli nasab, kita belum menemukan itu. Tapi masyhurun nasab itu sendiri bisa menjadi sahih dengan cara kita meneliti, mempelajari, tentunya dengan kaidah-kaidah yang ada, sehingga nasab tersebut menjadi sahih. Ada majhulun nasab, yaitu nasab yang tidak diketahui, baik itu dari kelompok ataupun pribadi yang mana mereka tidak mengetahui susunan atau asal-usul dari kelompoknya. Ada masykukun nasab, yaitu nasab yang ragu tentang kebenaran ataupun susunannya dari sebuah nasab itu. Yang ketiga adalah yang kelima, yaitu mardudun nasab, yaitu nasab yang tertolak, yang mana seseorang ataupun kabilah bisa kita pastikan bahwa dia itu palsu dan mengaku anak saya si fulan ataupun lainnya. Ada nasab tahtal bahath, yaitu sebuah nasab yang masih memerlukan untuk dibahas, yang nantinya apakah nasab tersebut bisa dikatakan mardud, majhul, masyhur ataupun sahih. Yang terakhir yaitu mat'unun nasab, yaitu terputusnya sebuah nasab. Terputusnya sebuah nasab itu bisa saja anak yang dilahirkan di luar dari pernikahan yang sah. Itu mat'unun nasab, dan banyak lagi contoh-contohnya yang nantinya insya Allah mungkin akan dibahas oleh tim peneliti tentang bagaimana nasab Ba'lawi, apakah nasab Ba'lawi ini tergolong dari kelompok yang mana. Ada kaidah nasab. Kita tidak lupa dengan sebuah kaidah nasab. Kaidah dalam penentuan nasab itu yang pertama yaitu
adanya catatan dari ahli nasab itu merupakan rujukan utama dalam menentukan sebuah nasab. Kami di Maktab Daimi mempunyai beberapa rujukan catatan ahli nasab. Rujukan utama kami yaitu Syajarah Ansab yang berasal dari Hadramaut, yang kita kenal dengan Syajarah Hadramaut, yaitu salinan dari Syajarah Syamsud Dhahirah yang ditulis oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur, yang dinukil oleh putranya yaitu Al-Habib Ali. Itu merupakan rujukan kami Maktab Daimi. Perlu antum ketahui bahwa Syajarah Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur itu merupakan kumpulan dari beberapa syajarah yang ada di Hadramaut. Jadi Habib Abdurrahman itu mengumpulkan dari beberapa syajarah yang ada, seperti Syajarah Al-Junid, Syajarah Al-Idrus dan lainnya. Beliau kumpulkan menjadi satu syajarah yang dinamakan Syamsud Dhahirah. Di Maktab Daimi juga ada syajarah yang ditulis oleh Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Itu merupakan kepanjangan, kelanjutan dari syajarah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, yang mana beliau telah melakukan ihsa, yaitu pencatatan dari daerah ke daerah untuk mendapatkan data-data secara teliti, baik itu beliau bertemu langsung dengan sada atau alawiyin yang ada di daerah, ataupun Al-Habib Ali menemui beberapa tokoh yang memang menguasai dan tahu tentang jalur nasab dari sadah yang ada di daerahnya. Banyak juga catatan yang dimiliki oleh Maktab Daimi, yaitu syajarah-syajarah dari kabilah-kabilah tertentu, seperti Syajarah Al-Jufri, Syajarah Al-Habsyi, ada Syajarah Al-Syekh Abu Bakar. Itu merupakan pelengkap dari syajarah-syajarah yang menjadi rujukan dari Maktab Daimi. Adapun masalah tentang catatan ahli nasab, seperti yang pernah disampaikan oleh Saudara Haji Madudin dalam beberapa komentarnya, yang mensyaratkan harus adanya catatan ahli nasab yang sezaman. Dalam kaidah ilmu nasab, kami tidak mendapati persyaratan seperti itu. Karena catatan ahli nasab tidak harus sezaman, dan catatan ahli nasab itu merupakan rujukan utama dalam penentuan sebuah nasab. Wah, insyaallah nantinya akan dibahas bersama oleh tim peneliti yang berkaitan dengan komentar tersebut. Yang kedua yaitu masalah surah dan istifadah. Ini sangat penting sekali, yaitu tersebarnya atau diakuinya sebuah nasab, baik itu dari golongan ataupun seseorang, dengan jumlah yang cukup banyak, yang tidak mungkin mereka berkomplot atau bekerja sama untuk menyatakan sebuah nasab ini benar, tapi itu merupakan kesepakatan ataupun tersebarnya secara luas tanpa adanya keraguan, yaitu tentang surah dan istifadah. Ini sangat penting sekali yang nantinya kita akan bahas semuanya dengan tim peneliti, dan juga kita harapkan mudah-mudahan dari pihak penggugat Saudara Haji Imaduddin mudah-mudahan bisa hadir dan bisa memberikan argumennya juga tentang pembatalan yang diklaim oleh Haji Imaduddin. Ada yang terakhir mungkin yang perlu diingat, yaitu tentang standar penelusuran sebuah nasab.
ada beberapa standar dalam penelusuran sebuah nasab, yaitu yang paling banyak dilakukan oleh seorang ahli nasab, yaitu tentang konfigurasi nama. Karena nama-nama itu merupakan ciri khas dari kabilah ataupun keluarga-keluarga tertentu. Itu salah satu kaidah penelusuran dalam sebuah nasab. Ada metodologi pemetaan. Contohnya, misalnya yang kita ketahui dari kelompok kabilah tertentu, biasanya mereka tinggal di sebuah daerah tertentu. Berbeda dengan kabilah yang lain yang mereka tinggal di daerah yang berbeda. Itu juga bagian dari cara menelusuri sebuah nasab. Ada juga riwayat perjalanan dari sebuah kabilah ataupun keluarga. Biasanya perpindahan itu sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Misalnya, generasi sebelumnya telah melakukan perjalanan ke daerah tertentu. Contohnya misalnya ke Nusantara, ke Jawa, ataupun ke lainnya. Maka itu akan diikuti oleh generasi yang berikutnya. Itu termasuk riwayat perjalanan. Ada gelar dan julukan juga. Gelar dan julukan ini untuk mempermudah dalam menelusuri sebuah nasab. Berikutnya, hubungan perkawinan. Karena kenapa hubungan perkawinan masuk dalam standar penelusuran nasab? Karena umumnya perkawinan itu hanya dilakukan oleh beberapa kelompok. Dan kita juga banyak mendapati itu tentang hubungan perkawinan yang ada di Indonesia, terutama yang pernah kita lakukan perjalanan waktu ke Aceh dan Medan, di mana mereka saling terikat dengan hubungan perkawinan satu sama lain. Dan itu sangat erat sekali hubungannya. Dan dilakukan turun-temurun sampai saat ini. Berikutnya, kesaksian penduduk. Kesaksian penduduk itu sangat penting di sini, yang juga menunjang seperti kaidah ilmu nasab yang tadi tentang istifadah, suhra dan istifadah. Berikutnya ada gaya dan sikap. Jadi kebanyakan sebuah kelompok ataupun seseorang itu mempunyai gaya ataupun sikap yang menjadi simbol ataupun karakteristik dari manusia itu sendiri. Itu merupakan standar juga dalam penelusuran sebuah nasab. Yang tidak kalah pentingnya dari standar penelusuran yaitu adanya catatan kaki, baik itu catatan dalam bentuk syajarah ataupun catatan dari kepala-kepala yang umumnya dibilang munsib, itu sangat penting sekali dan itu sangat membantu. Kita juga di Maktab Daimi banyak mendapati permasalahan dalam mengitsbat sebuah nasab. Kita juga mengadakan hubungan dengan beberapa munsib, kabilah yang ada untuk bisa membantu dalam mengitsbat sebuah nasab. Kita mendapati contohnya ada sampai 5 atau 6 generasi yang di syajarah Maktab Daimi tidak kita dapati. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan dari syajarah dari suku atau kabilah tertentu yang mana mereka telah menulis secara detail tentang keturunan nasabnya. Ini sangat membantu buat kita Maktab Daimi untuk menentukan sebuah nasab. Yang terakhir yaitu penguasaan rumpun keluarga. Jadi alhamdulillah kita Maktab Daimi juga banyak melakukan hubungan dengan keluarga-keluarga tertentu yang kami harapkan mereka juga untuk menulis tentang susunan keluarga kerabat mereka yang mana nantinya itu menjadi sebuah rujukan bagi kita Maktab Daimi dalam menentukan sebuah nasab. Mungkin itu yang bisa Al-Faqir sampaikan sedikit
tentang materi yang berkaitan dengan diskusi membedah nasab yang membatalkan keabsahan nasab Al-Ba'lawi. Mungkin nantinya kita akan lebih fokus untuk kepada sesi dari peneliti yang mana mereka insya Allah akan memberikan beberapa pemaparan tentang bagaimana nasab Sadah Ba'lawi itu dikatakan sah dan diitbat, baik itu dari ahli nasab ataupun ijma ulama. Mungkin ini yang bisa Al-Fagir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.